few features lah tentang the Volkbar ni, iaitu diorang ada arch delay mode, dia punya strong magnetic connection, dan juga sekarang ni dia ada limited edition color untuk dia punya battery. So korang mesti nak tengok juga kan apa yang baru. So limited edition battery ni dia akan ada dalam packaging macam ni. So very simple, dia ada tulis dia punya device kat sini, keluarkan. So seperti nama dia Volkbar kan, jadi dia ada orang kata Volk punya logo. Ha, nampak macam tanda-tanda punya logo tu. So very nice, kalau tak yang biasa punya plain hitam saja je kita akan tunjukkan. So sekarang ini adalah bateri baru dia. So specification untuk bateri baru memang sama saja, cuma dia ada design tambahan lah kan. Dia masih USB Type-C, ada terus limited edition di bahagian bawah tu. So bahagian sini pula korang ada jumpa dia punya magnetic connection dan juga ada punya pin. So dia ada few colours, iaitu dia ada macam hijau, ada biru, ada kuning dan juga ada merah. So ada few colours that you guys can choose from. So very nice. Lagi-lagi kalau korang matchkan lah device tu kan, contohnya kita keluarkan seluruh line dia. So dari roll light korang boleh nampak ini bateri yang lama punya. Biasa korang boleh match lah, tengok favourite flavour apa kan. So contoh seluruh roll light ni very nice kalau pakai yang warna kuning ni. Tapi kalau korang nak pakai warna biru pun boleh juga. Cuma nampak pelik sikit lah kan dia punya colour combination tu. Kalau korang nak pakai warna merah pun boleh, tak ada masalah. So ini adalah salah satu orang kata limited edition bateri punya design. Korang boleh nampak as aku tunjuk ni. Maybe kalau korang nak mix and match dia punya bateri ni dengan korang punya part favourite punya flavour kan. Kalau contoh sama boleh hijau, kita gunakan hijau punya limited edition bateri ni. Dia macam neon-neon sikit untuk orang dia gunakan hijau kan.